Sebuah video haru seorang anak yang telah sukses menjadi anggota TNI memberi hormat kepada sang mama yang sedang berjualan nasi di pelabuhan baru-baru ini viral di media sosial. Video yang diunggah oleh akun Instagram @rang_media Rabu 27 Oktober 2021 ini membuat haru hati para warganet yang menyaksikannya. Bagaimana tidak, dalam video tersebut terlihat bukti kasih sayang dan balas budi dari seorang anak kepada sang mama. Diketahui malam itu sang mama yang berjualan nasi di pelabuhan tidak tahu akan kedatangan sang buah hati. Namun tiba-tiba sang anak yang menggunakan seragam lengkap sebagai anggota TNI datang menghampiri sang mama yang sedang berjualan. Dengan sikap sempurna, dia berjalan tegak menghampiri sang mama dan memberi hormat kepada beliau yang tersenyum bahagia melihat kesuksesan anaknya. Sang mama langsung menghampiri dan memeluk anaknya sambil menangis haru bahagia. Kejadian ini menyita perhatian orang-orang yang berada di sana. Mereka juga terlihat bahagia dan terharu melihat kedekatan sang anak dan mamanya. Video haru ini mendapat banyak komentar dari warganet. Mereka merasa salut dan kagum terhadap anaknya, terlebih lagi kepada sang mama. Walaupun hanya berjualan nasi di pelabuhan, sang mama mampu menyekolahkan anaknya hingga sukses menjadi seorang anggota TNI.